Ya buat saudara-saudara dulur-dulur yang hobi mancing, terutama yang ada di daerah Tangerang, jangan lupa pancing, mampir di daerah Mauk ini di kolam pemancingan. Di sini ikannya bermacam-macam, ada ikan bandeng, ikan mujair, mujair batu. Terus ada ikan kakap merah sama kerapu ada juga di sini. Soalnya kita ini airnya itu air payau. Jadi campuran ikannya. Luas. Nih, namanya mandor ayung. Dia dapat bandeng super gede. Wih. Bandengnya gede. Oke, jangan lupa ditonton terus channel kita ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke. Ditunggu. Eh bang, mantep dah. Wuh, ikan apa tuh bang? Wuh, mantep. Bus, awas bang, nyatok dia. Awas nyatok dia. Bus. Bukan main bang, cek. Keren dah. Jangan lupa di like dan di subscribe. Tegrap. Jawara kita dapat lagi nih, jawara bandeng. Wede. Yes. Oh, gak pulang. Cadas juga nih. Wede. Bandeng tuh dapat lagi. Mantap. Wah, gede juga tuh, Mang. Mantap nih mandor ayung. Wah. Ya. Ya, ini dia nih, Mister. Ya. Sabar, Neng, pelan-pelan, Neng. Jadi, kalau dapat ikan bandeng itu emang harus pakai lap cara ngeluarin ya, pancingnya. Bandeng, guys. Dia bang jago nih kawan nih kalau mancing nih. Tuh, umpannya pakai apaan, Mang? Pelet.
pakai pelet doang tuh. Pakai pelet doang, pakai pelet. Tuh. Pelet koi. Mau pakai pelet itu doang. Wes. Lu diem-diem aja. Dapat pas mau dibuka lepas. Aduh, dia saking lepas dia, ya kan? Kelabakan nangkap bandeng. Apa jatuh umpannya. Ya, nih jawara kita dapat lagi nih. Tuh, liatin tuh. Jawara kita dapat lagi. Bandeng lagi coy. Mantap. Ini. Lagi. Ini guys. Double strike guys. Lepas kayaknya. Lepas bang. Bandeng lagi. Aduh. Bandeng lagi guys. Eh bang. Mantap, sekrek. Ikan apa ini namanya, bang Wayu? Bandeng. Bandeng. Bandeng apa? Bandeng oncom atau bandeng? Bandeng presto. Bandeng presto. Mandor ayung, gacor mandor ayung lo. Jadi kalau dapat bandeng, usahakan kita ngelepasnya pakai elap ya, biar kailnya pancingnya nggak kena tangan. Strike, ya. Yeah. Strike. Bandeng lagi ya? Iya dong. Wah, itu yang tadi saya bilang tuh kawan, tuh dia emang jawara dia. Jadi sekedar informasi ini ya kawan, ya kalau mancing bandeng itu emang pelampungnya harus yang besar seperti ini ya, bulat nih. Kayak jambu, kalau kita jambu ini jambu mede kali, jambu bol. Jambu mede, gede kayak panggal. Jadi bandeng itu kan galak ya kalau pas lagi tenggelam ketahuan. Kalau lagi ngelempar yang jauh, disarankan pakai pelampung yang besar, bulat, kayak telur. Soalnya dalam dia. Kurang lebih berapa kubik ini airnya? Ini jawara bandeng juga ini. Jadi kita kalau mancing pulang bawa ikan, sama mertua paling disayang kita. Kayak mertua kayaknya. Kalau kita pulang sampai rumah bawa ikan, itu ntar tanah sebelah kanan tuh 5 meter lambain tuh buat dia tuh gitu. Kata-kata kayak begitu mulu. Weh, yang punya wilayah nih, mancing juga dia, Abang Polem. Dapat banyak nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, banyak dia dapatnya. Oke, sobat mancing. Hari ini kita dapat bandeng nih, kurang lebih ada 8 kilo. Bandeng super. Oke. Jangan lupa di like dan di subscribe.